welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Dan sambil menemani kalian di rumah, gua mau bikin minuman kopi, guys. Dan bagi kalian pecinta dan penikmat kopi, kalian pasti tahu minuman kopi yang satu ini. Yes, gua mau bikin es kopi susu yang lagi kekinian dengan ala-ala kafe atau ala-ala yang janji-janji itu, guys. So, tanpa panjang lebar, intronya kita langsung aja buat. Oke guys, di sini gue udah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama gue siapkan kopi bubuk. Di sini kopi bubuk yang gue pakai adalah kopi bubuk sachet kayak gini. Tujuannya adalah biar kalian gampang dan mudah mencarinya. So kalau kalian punya rekomendasi kopi bubuk favorit kalian, bisa kalian aplikasikan juga. Dan selain itu gue juga siapkan gula arennya dan ada juga daun pandan. Dan selain itu juga ada fresh milk. Dan nggak ketinggalan juga ada es batunya, guys. Dan yang pasti ada air putih untuk melarutkan kopi dan gula arennya nanti. So, tanpa panjang lebar, kita langsung aja buat. Kalau kalian pakai gula aren kayak gua batangan kayak gini, kalian bisa diiris-iris dulu, guys, atau ditumbuk biar halus. Sekarang gua mau iris dulu ya, guys. Kayak gini. Selanjutnya kita bikin cairan kopi bubuknya, guys. Kita masukkan 3 sendok makan kopi bubuk. 3 sendok makan ya, guys. Selanjutnya kita masukkan 28 sendok makan air putih. Kita aduk sampai mendidih, guys. Kita terus aduk, guys, sampai benar-benar mendidih, sampai busanya berada di tengah. Kita matang, sudah pas tingkat kematangannya, guys. Nah, sudah kayak gini, udah berada di tengah busanya. Sekarang kita matikan apinya. Oke, kalau kalian pakai kopi sachet seperti yang gua ini, kayak gini, guys. Kalian nanti setelah mendidih, kalian harus saring ampasnya, guys, biar tidak terbawa ke dalam minuman. Oke. Sekarang kita saring, guys. Pakai saringan, kita saring kopinya biar ampasnya tidak terbawa. Dan bubuk kopi yang halus-halusnya juga tidak terbawa ya, guys. Kita saring seperti begini. Jadinya kayak gini, guys. Kalian bisa lihat. Selanjutnya kita bikin cairan gula arennya, guys. Kita masukkan 8 sendok makan gula aren. Kemudian masukkan 9 sendok makan air putih. Selanjutnya kita masukkan daun pandannya, guys. Nyalakan apinya. Terus kita kocok, guys. Sampai mendidih. Diaduk dan kocok terus biar tidak gosong. Tujuannya tadi gula yang secara batangan itu, guys, diiris atau ditumbuk itu biar mudah larut saat direbus kayak gini, guys. Oke, sudah mendidih, kita matikan apinya. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas dan gua saring lagi ya, guys, seperti kopi tadi. Kayak gini. Kayak gini hasil cairan gula arennya. So, kita langsung buat racikan es kopi susunya, guys. Pertama, gua masukkan di sini untuk takarannya itu 2 sendok makan dari gula aren.
Kemudian kita masukkan es batunya guys. Tuangkan sesuai seleranya guys. Kemudian selanjutnya kita tuangkan 10 sendok makan fresh milk. Pelan-pelan wanginya guys. Kemudian selanjutnya kita tuangkan kopinya. Nah, untuk perbandingan kopinya, gua di sini biar agak pahit, gua pakai 6 sendok makan kopi. Pelan-pelan ulangin ya, biar terjadi layer-layer guys. Oke, sudah jadi dan kita cobain guys. Oke guys, sudah jadi kopinya. Ini dia. Dan sekarang kita mau aduk. Gua aduk ya guys, biar lebih ngeblend antara kopi fresh milk dan gula arennya. Kita cobain gimana rasanya, oke? Rasanya seger, enak banget guys. So, gampang dan mudah banget. Kalian gak perlu pakai alat membuat kopi guys. Tinggal buat dengan peralatan dan perlengkapan yang ada di dapur kalian. Benar-benar bikin seger guys. Apalagi kalau kalian bikin es kopi susu ini saat siang hari guys. Saat cuaca di luar panas terik, bikin kalian tambah segar minum es kopi susu ini. Dan bikin melek pastinya guys. So, kalau kalian suka video konten gua, jangan lupa ya guys, di like, di share, dan juga di subscribe. Klik tombol loncengnya. Semoga video konten gua kali ini bermanfaat buat kalian guys. Dan tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Oke, thank you guys, see you, bye.